بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد كمسلمين يدرحمت أولي الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Ya, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka ya, dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mereka sangat bingung ya ketika nikmat kesehatannya tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa ya, mensyukuri nikmat kesehatan tersebut dengan kita gunakan untuk ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini yaitu yang kita ambil, yang kita gunakan adalah kitab ataupun buku Seluk Beluk ya, Alam Jin yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang merupakan pakar ya, ataupun ahli dalam pengobatan terapi ruqyah ini dan bukunya ya sebelumnya kita sudah membahas ya berkaitan dengan mukaddimah beliau yaitu berkaitan dengan asal usul ataupun motivasi beliau dari menulis menulis buku ini ya jadi kesempatan kali ini ya kita masuk kepada bab yang pertama dari buku ini, yaitu beriman kepada kepada yang gaib, ya, beriman kepada peka, e, perkara yang perkara yang gaib. Karena apa? Karena ada kaum muslimin yang mereka tidak percaya kepada perkara yang perkara yang gaib, tidak yakin kepada perkara yang gaib mereka hanya ingin yakin kepada semua yang semua yang nampak. Padahal tidak semua yang tidak nampak itu tidak tidak ada. Bukan berarti sesuatu yang tidak nampak itu tidak tidak ada. Contohnya adalah misalnya angin. Semua orang yakin adanya angin, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat melihat angin. Yang dinampaknya adalah efek dari angin tersebut ketika angin berhembus maka akan akan terasa ya ketika angin kencang maka akan menerbangkan segala segala sesuatu padahal itu adalah tidak tidak nampak tapi kenapa kita kita yakini ya, karena memang ada sesuatu yang bisa me merasakan akan hal tersebut ya, maka seperti itu juga yang berkaitan dengan perkara yang perkara yang gaib kita bisa merasakannya ataupun kita bisa mengetahuinya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwasanya ada ya alam yang lain selain alam alam manusia. Sini ada lebih fokusnya kepada alam jin ya sebetulnya ada lagi nanti alam alam malaikat. Ya, alam malaikat ini tidak ada manusia yang bisa menjangkaunya. Ya, seperti itu. Jadi beriman kepada yang gaib ini adalah merupakan salah satu pondasi ya, dalam akidah Islam. Jadi pondasi dalam akidah Islam adalah yakin kepada perkara yang perkara yang gaib. Makanya rukun iman yang enam itu semuanya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib perkara-perkara eh, yang tidak yang tidak nampak misalnya iman kepada kepada Allah ini kan sesuatu yang tidak nampak kemudian yang kedua iman kepada para malaikatnya Allah itu juga adalah sesuatu yang tidak yang tidak nampak kemudian yang ketiga iman kepada para Rasul sekarang ini tidak ada orang yang berjumpa dengan dengan Rasul bahkan kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi ya maka kita katakan dia adalah seorang seorang pendusta ini harus kita harus kita yakini ya, rukun iman yang enam tersebut ya termasuk ya, yang keempat juga adalah rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah ta'ala ya kitab-kitab Allah ya yang mungkin yang nampak pada kita saat ini adalah al al Quran jadi kitab-kitab sebelumnya ya seperti kitab Zabur ya, ataupun e, Taurat ataupun Injil ya ini adalah merupakan perkara yang perkara yang gaib ya termasuk harus kita kita yakini ya tapi bukan kitab Taurat ataupun kitab Injil yang sekarang ini yang ada pada orang-orang orang-orang Nasrani ya yang ada pada orang-orang e, Kristen saat sekarang ini itu ber, berbeda ya tidak tidak sama seperti itu. Jadi ya kita harus yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang saat sekarang ini. Ya kalau Al-Qur'an akan tetap terjaga ke keasliannya ya inna nahnu nazal nazikro wa innalahu Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan yang akan menjaganya ya sampai nanti pada hari kiamat ya Al Quran akan tetap terjaga keasliannya. Ya. Kemudian bahkan beriman ya kepada perkara yang gaib ini ya sebagaimana Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an yang merupakan sifat pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada kepada yang gaib ya. Insya Allah ya nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ya dalam surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 3 ya, Alif Lam Mim Zalikal kita la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, Alif Lam Mim Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Siapa mereka? Mereka adalah mereka yang beriman kepada yang kepada yang gaib. Kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada kepada mereka. Ya, ini adalah merupakan sifat dari orang yang orang yang bertakwa. Mereka itu orang yang bertakwa adalah yang yakin, ya, tidak ragu kepada perkara yang perkara yang gaib. Ya, kemudian mereka setelah itu apa? Setelah mereka yakin kepada perkara yang gaib, apa? Mereka mengerjakan sholat ya, dan setelah itu mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kepada mereka. Ini ada di surah Al-Baqarah ya ayat ke-1 sampai sampai 3. Jadi percaya ataupun yakin kepada perkara yang gaib ini adalah merupakan sifat pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam akan tapi dia tidak yakin kepada perkara yang gaib maka dipertanyakan keislamannya. Ya. Oleh sebab itu, setiap orang Islam wajib beriman pada perkara yang gaib. Ya, keimanan yang tidak diiringi dengan keraguan dan juga tidak dicampuri dengan kebimbangan. Sudah kita tidak usah ragu. Ya memang alam yang, yang gaib ini ada. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Ada makhluk-makhluk yang gaib yang tidak nampak ini ada, ya, seperti ya jin, ya jadi alam jin dengan alam manusia ini berbeda. Ya, mereka para jin bisa melihat kita, ya sedangkan kita itu tidak bisa melihat melihat mereka. Ya, tentunya ini adalah dalam wujud asli mereka. Jadi tidak ada yang bisa ya bermain-main ya masuk ke alam ke alam jin, ya itu tidak tidak bisa tapi kalau alam jin mereka ada kemungkinan untuk e, bermain di alam di alam manusia ya, nanti akan kita berikan ya contoh dari beberapa nabi yang mereka berjumpa dengan dengan jin ya, ataupun dijumpai langsung oleh oleh bangsa oleh bangsa jin ya, jadi bukan bukan hanya kita saja yang bisa e, melihat ya para nabi juga bisa melihat mereka Tentunya di sini adalah ketika mereka sudah berubah berubah wujud ke wujud ke wujud yang lainnya, bukan dalam bentuk yang yang asli. Jadi per, perihal ya, gaib itu adalah segala perkara yang tidak nampak. Ya, jadi perkara yang gaib ini adalah sesuatu yang tidak nampak. Kalau dia nampak itu bukan bukan gaib namanya. Ya, kalau dia gaib itu adalah sesuatu yang tidak yang tidak nampak yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ya, ini bisa dilihat nanti dalam tafsir Ibnu Kasir ya jilid pertama halaman ke-14 jadi apa jin termasuk makhluk gaib ya jin termasuk makhluk gaib yang wajib kita imani keberadaannya ya karena apa banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keberadaan keberadaan mereka. Ya, karena saat ini ada orang-orang yang mereka tidak yakin adanya adanya jin, adanya adanya setan yang mereka mengatakan setan itu adalah merupakan simbol dari kejahatan. Jadi semua kejahatan itulah ya termasuk simbol dari dari setan maka ini tidak benar syaitan ya setan yang ada alamnya alamnya tersendiri ataupun jin itu ya ada alamnya tersendiri ya maka ya kadang mereka mengatakan alam malaikat itu tidak ada malaikat ini adalah merupakan simbol dari dari kebaikan ya mereka mencoba menolak ya ayat-ayat Al-Qur'an ya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara yang perkara yang gaib ini mereka melawannya dengan akal-akal mereka saja yang akal mereka ini tidak dilandaskan kepada Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari Al-Qur'an tentang keberadaan jin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya Wa idh sarafna ilaika minal jinni Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad serombongan ataupun segerombolan ataupun apa namanya kelompok ya dari jin yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Ya bahwasanya jin-jin itu mereka juga mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekelompok bangsa jin yang mereka duduk ya sambil mendengarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca membaca Al-Quran. Ya, apa mereka tidak kepanasan ketika membaca Al-Quran? Tidak, karena memang mereka tidak melakukan tidak melakukan kesalahan mereka tidak melewati batas mereka ya karena kalau mereka masuk ke alam manusia berarti mereka sudah melewati batas sehingga ketika mereka dibacakan ayat Al-Qur'an mereka akan ke kepanasan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini bahwa muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sama seperti kita ya ketika kita memang sudah ya, melewati batas ataupun kita tidak mengikuti ya peraturan yang telah ada ya tentunya kita akan ketakutan sendiri ya kadang kita hanya eh, nampak saja kita sudah sudah takut ya misalnya kita tidak memakai helm ya dalam eh, naik kendaraan seperti naik sepeda motor ataupun kereta ya maka ketika kita nampak saja orang yang memakai baju hijau saja terkadang kita sudah sudah ketakutan ya nah, kadang pun kita yang lengkap ya ketika disetap oleh eh, orang yang berpakaian baju hijau ya menyerupai polisi saja kadang sudah takut seperti itu nah, begitu juga dengan dari golongan dari golongan jin ini Ya, ketika mereka memang melewati batas karena aturan mereka adalah tidak boleh masuk ke alam ke alam manusia akan tapi mereka masuk ke alam manusia maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya kepada mereka mereka akan bereaksi. Ya, reaksinya di antaranya adalah dengan kepanasan. Padahal ayat Al-Qur'an ya sama seperti kita membacakan biasa seperti itu. Ya. Tapi berbeda ketika mereka memang berada di alam mereka mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya makanya Ya walaupun eh, Kalau mereka berada di alam mereka Mereka dibacakan ayat, -ayat Al-Quran ini tidak ada Tidak ada masalah tidak akan terganggu mereka ya, Tapi kalau mereka Masuk ke alam manusia Ketika dibacakan ayat, -ayat Al-Quran Ini akan ada reaksi Reaksi tersendiri ya Karena seperti tadi itu ya Contoh yang kita berikan Ya Kemudian di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang keberadaan jin. Ya, ya ma masyarul jinni wal insi alam yatikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa yaumikum haza. Wahai golongan jin dan manusia, ya di sini Allah Subhanahu wa taala Ya, menyebut ataupun menyeru golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Ya, jadi diantara dari bangsa jin juga ada utusan-utusan tersendiri, orang-orang jin-jin yang berdakwah kepada kebaikan. Ya, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada pada hari ini. Maksudnya adalah pada hari pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti semua manusia akan di, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diseru kepada mereka ya. Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul ya. dari kalangan kalian sendiri yang memberikan peringatan, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya akan tetapi kalian mendustakannya ataupun kalian membenarkan ayat-ayat tersebut bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat tersebut maka mereka akan akan ketakutan ya bagi orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala maka mereka akan akan bergembira ya seperti jadi sini Allah Subhanahu tidak mungkin menyeru sesuatu yang tidak yang tidak ada ya sini wahai golongan jin ya. jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyeru sesuatu yang tidak yang tidak ada jadi siapa mereka kalau tidak ada kenapa diseru oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. jadi inilah merupakan ya dalil dari Al-Qur'an ya tentang keberadaan dari dari golongan-golongan jin ataupun dari bangsa-bangsa jin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya ya jinni wal insi Inista an min aqtaris samawati wal ardi la tanfuduna illa bisultan. Ini ada dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33. Wahai golongan jin dan manusia, ya, jika kamu sanggup menembus ya melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini ayat ini menjelaskan bahwasanya ya golongan jin dan manusia yaitu juga di mendapat seruan ataupun panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya jika kalian sanggup ataupun mampu ya menembus ya penjuru langit dan bumi maka tembuslah. Maksudnya maka pergilah kalian ke sana jika memang kalian kalian mampu. Ya, tapi yang dimampu oleh manusia ya adalah hanya sampai ke langit langit dunia atau langit bumi saja. Ya tidak bisa sampai menembus ke Sidrotul Muntaha ya karena disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu bersemayam di atas di atas arash. ya sedangkan arsy itu berada di atas di atas air Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat jauh ya karena memang langit ini ada sampai uh, Tujuh lapis. Ya, jadi lapisannya itu ada sampai tujuh Seperti jadi tidak semuanya bisa menembus sampai ke langit ketujuh. Yang bisa ditembus oleh manusia itu hanya sampai ke langit ke langit yang pertama. Ya tidak yang langit yang pertama itu adalah maksudnya adalah langit-langit dunia. Jadi tidak ada manusia yang bisa manusia ataupun jin saja tidak bisa tidak mampu menembus sampai ke langit ketujuh. Ya, tidak ada bangsa jin yang sanggup ataupun mampu, ya karena ketika mereka ingin sampai ke sana itu akan ada ya panah-panah api yang menyambar, yang melawan e, menyambar mereka seperti itu. Karena mereka ketika ke sana itu tujuannya kadang mencuri berita-berita yang ada yang ada di langit. Ya, mereka mencuri berita, mencuri dengar ya berita-berita yang ada di langit, ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, maka jin ya mencuri dengar berita tersebut kemudian dia sampaikan kepada para dukun dan dicampur dengan beribu-ribu kedustaan. Jadi satu berita dia campur dengan 100 kedustaan sehingga maka terkadang ya yang mereka lakukan ini yang diucapkan oleh para dukun tersebut terkadang ada yang ada yang benar hanya kebetulan saja karena hanya satu itu yang itu satu itu saja yang benar. Kalau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita uh, lanjutkan kembali ya pembahasan kita ini ya, itu berkaitan dengan beriman kepada yang gaib ya dan insya Allah ya pada episode episode selanjutnya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh